Berita dipetik dari Extra, perkongsian seorang pengguna TikTok yang memuat naik video pelakon lelaki terkenal Faizal Husin yang muncul di sebuah pusat membeli belah ibu negara menarik perhatian netizen. Penampilan pelakon yang popular menerusi film Gila-Gila Remaja itu kelihatan awet muda walaupun sudah meningkat usia, membuatkan namanya sentiasa menjadi bolan dan diminati oleh netizen di Malaysia. Kehadiran Faizal yang mengenakan baju berwarna putih dan biru ke pusat membeli belah itu adalah bertujuan untuk mempromosikan sebuah acara bersama rakan selebriti yang lain seperti Tony Yusuf, Syakimin dan ramai lagi. Video yang berdurasi selama 15 saat itu mendapat hampir 95.000 tontonan di TikTok dan video tersebut dihujani berbagai komen dari netizen yang rata-rata memuji penampilan Faizal.